Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Arya Saloka dan juga tentunya dari Amanda Manopo. Nah, sobat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan yang dimana terdapat di beberapa ungkapan dan juga unggahan dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo tepatnya tadi malam dalam live streaming yang dilakukan oleh Arya Saloka. Namun tentunya sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung ataupun menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Diungkapkan dan juga dijelaskan oleh Arya Saloka dalam live streamingnya yang dimana di situ Arya Saloka ketika melakukan live streaming tepatnya tadi malam membuat semua para netizen dan juga para fans dibikin melongo dengan apa yang diungkapkan oleh Arya Saloka lewat live streaming yang terjadi. Di situ Arya Saloka mengatakan kalau dirinya habis perawatan wajah yang direkomendasikan oleh Amanda Manopo, dan setelah hal tersebut terjadi, di situ Arya Saloka langsung saja mengatakan kalau dirinya langsung pergi ke dokter gigi untuk melakukan perawatan gigi. Tentunya hal itu direkomendasikan juga oleh Amanda Manopo hingga segala sesuatu yang dilakukan Arya Saloka kerap sekali berhubungan bersama dengan Amanda Manopo dan atas perintah Amanda Manopo untuk kebaikan dari Arya Saloka yang saat ini tengah naik daun. Nah, sahabat Mimin, selalu berikan dukungan terbaik dan juga doa-doa terbaik dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Dan silakan tinggalkan pesan dan pendapat kalian lewat kolom komentar yang telah disediakan. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.